5 hewan paling lambat di dunia. Hewan tercepat di bumi adalah citi yang diketahui memiliki kecepatan hingga 120 km per jam dan dapat mencapai 111 km per jam dalam 3 detik. Sementara itu, beberapa hewan di bumi dijuluki sebagai hewan paling lambat yang bahkan tampak seperti tak bergerak. Pertama, kungkang. Pada tahun 2016, para ilmuwan di University of Wisconsin Madison mengumumkan bahwa kungkang berjari 3, secara resmi, adalah mamalia paling lambat di bumi. Kedua, bintang laut. Bintang laut adalah hewan laut yang termasuk paling lambat di dunia. Dengan kelima lengannya, bintang laut bergerak perlahan di dasar laut. Ketiga, siput kebun. Siput kebun aktif di malam hari dan mudah ditemukan di area taman, kebun, hingga halaman rumah. Sebagian besar dari mereka aktif di musim semi, musim panas, dan musim gugur saat cuaca terasa hangat dan lembab. Keempat, kura-kura darat. Kura-kura darat bergerak dengan kecepatan kurang dari 1,6 km per jam sehingga termasuk hewan paling lambat di dunia. Kura-kura juga mempunyai metabolisme yang sangat lambat sehingga membutuhkan lebih sedikit energi. Kelima, koala. Koala adalah hewan berkantung asal Australia. Ia sebagian besar menghabiskan waktunya di pohon dan termasuk salah satu hewan paling lambat di dunia.